Hey yo, kawan-kawan sekalian. Ha, nama saya Adrian Low. Welcome to Asian Vapors Reviews. Hari ini aku nak ceritakan tentang Verti V8 flavor baru lah. Tetapi saya akan bagikan kepada dua video lah, disebabkan kali ini Verti V8 ni mereka send banyak flavor bagi Adrian. So as lorang boleh tengok dekat sini, banyaknya flavor. Oh, mereka ada 9 jenis. Bukan 11 jenis. Ha, sini 5, sini 6. Total adalah 11 jenis e-juice lah. So untuk device ni, actually untuk Verti V8 ni, dia adalah open port, close system port disposable, close system port disposable, ataupun kita dipanggilkan nama apa kita pun tak tahulah. Disposable usually kita pakai buang, semua sampai bateri pun buang. Yang ini dia tak payah buang bateri. Untuk device ni, Adrian dah pernah buat review untuk device ni lah. Tetapi sekarang ada flavor baru kan. So ini kalau kita hisap, kita just buang dia punya flavor. Flavor dia yang macam ni, 6000 puff, okay. Lepas tu ini kita simpan dia punya device. So masa korang angkat flavor yang baru, korang just pop in macam ni. Masa korang hisap, dia ada LED dekat bawah sini. Okay, senang je device ni, okay. Memang complete cockpit parapit, senang lah untuk device ni. Dekat sini dia pun boleh charge, ada airflow. Lepas tu dia punya design, dekat sini dia punya battery dekat dalam, okay, transparent. Dia macam ada ayat-ayat dekat sini, okay. Ini adalah dia punya design lah. Hari ni Adrian nak ceritakan tentang dia punya flavor lah. Mereka ada strawberry vanilla, guava, grape ice, strawberry mango, strawberry milk, lepas tu vanilla ice cream, banana vanilla, butterscotch, hazelnut coffee, caramel macau itu, lepas tu red velvet. Banyak flavor lah yang korang boleh pilih. So Adrian akan buat yang ini dulu. Kita buat yang ini dulu kali ini. Tapi nak try semua apa pun pening. Ha, janji korang faham-faham lah. Adrian nak try dia punya guava, lepas tu Adrian nak try dia punya grape ice dengan dia punya strawberry milk. So kotaknya actually simple je. Dia tulis 6000 puff dekat tepi. Lepas tu dalam ada satu plastik macam ni. Korang just buka kan. Aku nak, yang penting dalam video hari ni, Adrian nak try tengok dia punya flavor. Sebab Adrian tahu existing users kan yang ada pakai Verti V8 kan, mereka tengah tunggu flavor yang baru. So kita try tengok. Yang mambing ni, Adrian tengah hisap ni, first batch memang sedap. Yang ini adalah guava. Kita try tengok dia punya guava. Sempoi guava dia. Okay, sempoi. Dia tak main-main dengan flavor-flavor macam-macam. Dia tulis guava, dia memang bagi guava satu jenis flavor je, macam ni je, okay. Untuk dia punya sejuk daripada 1 sampai 10, Adrian boleh bagi around 5 markah lah. Dia tak sejuk sangat lah. Dia cuma provide guava punya taste dengan manis. Manis adalah, okay. Yang untuk flavor yang kedua, ini kita dah try, kita letak sini. Strawberry, kita try jugalah dia punya strawberry vanilla. Kita try lah, try je lah, okay. Yang ni aku pun buka lah, grape ice aku buka siap-siap. Strawberry mango aku buka siap-siap. Strawberry milk aku pun buka siap-siap lah. Senang sikit. Hari ni aku nak try semualah, senang. 5 jenis flavor, okay. Flavor ni semua aku dah buka. Okay, kita try dia punya grape ice dulu. Aku nak try dia punya grape ice. Adakah kesukaan Malaysia punya grape? Grape ice ini dia pun provide tak manis sangat lah. Kalau nak compare dengan mang bean yang dulu Adrian hisap, untuk dia punya grape ice, ingat lah, grape ice, grape ice ini manis ada juga, tapi tak manis sangat. Dia punya grape ni ice tak ice sangat, tetapi dia tulis ice dekat sini. Okay, untuk dia punya tahap sejuk tu actually normal. Boleh jugalah, boleh layan juga. Kalau sesiapa yang tak suka sangat sejuk punya grape, grape ice ini korang boleh cubalah. Yang kedua, Adrian nak try dia punya strawberry milk. Untuk dia punya cartridge macam ni, senang, okay. Nak bawa keluar pun senang, dia kecil. 6000 puff, kecil macam ni je. Nak bawa keluar memang senang, okay. Dia punya strawberry milk. Strawberry milk ini adalah creamy punya flavor. Untuk strawberry milk ini, dia providekan susu punya taste. Susu strawberry. Memang sebiji berbau macam susu strawberry. Dia tak manis sangat. Lepas tu dia macam HL strawberry, ataupun kita beli dekat luar punya tempat yang susu dekat 7-Eleven ke yang ada strawberry tu. Flavor strawberry milk ini dia kurang taste sedikit. Untuk sesiapa yang tak suka muak-muak sangat tu, yang nak creamy tu, adalah memang choice untuk korang lah. So yang ini pula strawberry tetapi vanilla. Okay, tadi strawberry milk, yang ini strawberry vanilla, ada satu lagi strawberry mango. Strawberry ni kuat. Kalau korang nak cari strawberry yang lebih kuat, korang ambil strawberry vanilla instead of strawberry milk. Tadi dia ada strawberry milk juga. Yang strawberry milk tu dia kurang taste sedikit, dia pure sedikit. Yang ini dia bagi manis, masam sedikit. Lepas tu vanilla punya taste, macam korang ada hisap tobacco, vanilla tobacco kan, dia ada vanilla punya taste sedikit dekat strawberry itu. Okay, yang last sekali, yang ini pula strawberry mango. Okay, yang ini mereka cartridge ni mereka pakai stiker je. Lepas tu ada logo Verti. Yang ini strawberry mango, kita masuk ke dalam pot macam ni. Okay, masa korang detect tu, pasal dia detect tu, dia tak ada lampu. Dia cuma ada lampu masa korang hisap. Okay, dia tak ada button langsung. Tengok
Wah, yang ni layan. Yang ni dia macam mango piao. Dia punya mango dengan strawberry tu, mango lebih banyak daripada strawberry. Strawberry dia cuma bagi sedikit ente sahaja. Untuk strawberry kategori tu, dia tak sejuk. Dia tak sejuk sangat. Strawberry mango ni dia bagi sedikit sejuk. Dia lebih sejuk daripada strawberry milk. Yang ini kalau korang nak sejuk-sejuk sedikit, yang ada strawberry, yang tak creamy sangat, dia creamy flavor. Lepas tu creamy sikit, tak creamy sikit. Dia macam asal susu sikit tetapi add on mango lebih banyak. Ini adalah choice untuk korang lah. Flavor ni dia manis. Syok juga. So hari ni aku try guava, okay. Grape ice ni dia kurang sejuk sedikit. Strawberry vanilla, okay. Strawberry mango manis, okay. Strawberry milk ni dia kurang, dia semua kurang. Dia memang sesuai untuk sesiapa yang nak creamy fruity. Lepas tu tak sejuk, ada susu punya taste. Ini adalah choice untuk korang lah. So sampai sini saja Adrian nak explain tentang Worthy V8 punya flavor yang baru. Kita continue di next video. Ada 6 flavor lagi lah. Nama saya Adrian Low. Thanks for watching Asian Papers Reviews. Arigato. Kamsahamnida.